Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting, dari Insta Story Ayu Ting Ting. Di sini kita melihat tanaman-tanaman indah dan bagus serta rapi yang ditanam oleh Abah Ojak. Di sini divideokan oleh Ayu Ting Ting. Wow, luar biasa ya Ojak. Luar biasa, bunganya cantik dan rapi sekali. Bunga yang lagi viral ada talas dan lain-lain. Pokoknya the best untuk Abah Ojak dan Ayu Ting Ting. Bunganya sangat bagus dan indah. Semoga selalu mekar dan bisa tumbuh sesuai harapan. Informasi selanjutnya datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting Fake. Di sini mengatakan dia memang belum baik, tapi dia berusaha yang terbaik. Terbaik untuk Ayu Ting Ting, bisa membuat semua orang bahagia. Bersyukurlah jika kau masih diberi ujian dan cobaan. Tandanya Allah masih mengingatkan dan menyayangimu untuk menjadi manusia yang lebih baik. Di tengah-tengah kisruhnya kabar pernikahan Ayu Ting Ting yang gagal di tengah jalan, banyak sekali cemoohan dan hujatan dari orang-orang. Namun Ayu Ting Ting tetap tenang dan tabah menerima apapun yang dilontarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Ayu Ting Ting terlihat tegar, namun kita yakin hatinya tetap rapuh sebagai seorang manusia, bahkan sebagai seorang wanita. Ayu Ting Ting mengatakan tahun ini itu banyak cobaannya, banyak ujiannya, tapi banyak hikmahnya gitu. Jadi ya kita syukuri aja, kita jalani saja. Kita sebagai manusia cuma bisa mengikuti apa yang sudah Tuhan rencanakan buat kita. Begitu kata Ayu Ting Ting tahun lalu saat ditimpa musibah. Dan tahun ini pula Ayu Ting Ting tertimpa sesuatu yang sangat menyakitkan, yaitu batalnya pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusma. Di sini banyak support dari para fans Ayu Ting Ting. Nindi Kamila Kayu, semangat terus. Hazna 90, kan jadi galau aku tuh Min. Semoga Bu Ayu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Ayu Ting Ting selalu terlihat kuat, tabah, dan pastinya ceria. Denny Yuliani, selalu ada pelangi setelah hujan dan mentari selalu bersinar di pagi hari. Tetap tersenyum Ayu Ting Ting dan memberikan semangat untuk semuanya. Bismillah amin, semoga Bu Ayu diberikan kekuatan dan perlindungan dari Allah. Insya Allah mendapatkan jodoh yang benar-benar sayang, baik, dan bertanggung jawab. Amin ya robbal alamin. Doa yang sama untuk Bu Ayu dari Mimin. Semoga kelak mendapatkan jodoh yang terbaik, yang sayang dan perhatian, serta dapat merubah semuanya menjadi lebih baik. Jodoh yang terbaik insya Allah akan datang pada waktu yang tepat, saat yang tepat, dan pada orang yang tepat. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.